YouTube-mu di search yang mana? Oke, butuhi. Bagaimana? Kesehatan. Oke, butuhi. Baik. Bu Indah. Ya. Sudah ada 79 peserta yang masuk. Ada Mbak Nadia ini masih. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Waktu sudah 9 lewat, ya. Bisa kita mulai saja atau? Oke, monggo Bu Dwi. Baik, ya. Karena waktu sudah pukul 9 lebih, acara kita mulai saja ya. Nah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita berjumpa kembali ya. Dari kemarin sesi pertama, kemudian ini hari kedua. Pertama kita berucap syukur dulu, alhamdulillah. Hari ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita ini di akhir minggu, akhir pekan yang insya Allah berkah karena kita masih melakukan kegiatan yang positif, yaitu hari kedua TOEFL preparation atau pelatihan untuk persiapan tes TOEFL yang kemarin sudah kita lalui bersama untuk dua bagian atau dua sesi, yaitu listening comprehension dan juga structure and written ya Bu ya. Oke. dan hari ini masih ada dua bagian juga, yaitu yang bagian terakhir dari tes TOEFL yakni reading comprehension. Dan nanti di setelah itu akan ada tutorial dari Bu Indah Puspitasari yang akan memberikan tutorial terkait dengan pelaksanaan tes TOEFL yang akan dilaksanakan pada hari berikutnya. Baik, untuk bagian pertama hari ini reading comprehension akan materi akan disampaikan oleh Ibu Jusna Apianti, MPD BI. Beliau adalah Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris saat ini. Dia akan menyampaikan materi terkait dengan reading comprehension. Reading comprehension merupakan bagian dari TOEFL tes yang cukup harus mendapat perhatian. Ya, bagi saya ini sesi yang paling sulit ya, meskipun reading membaca gitu ya. Meskipun membaca, nanti akan dalam sesi ini para peserta akan diajak untuk masuk ke dunia reading. Maksudnya nanti akan ada beberapa pemaparan mestinya tentang karakteristik soal-soal terkait dengan reading di TOEFL test khususnya, kemudian juga strategi atau tips bagaimana bisa menjawab soal khususnya reading ini dengan baik ya, supaya skornya nanti tinggi begitu ya, sehingga nanti reading yang konon itu sulit bagi saya khususnya itu menjadi akan lebih mudah ya bagi teman-teman semua. Tidak sesulit membaca hatimu, kata buku Sunnah begitu. Jadi
di sesi yang pertama kita reading, nanti yang sesi berikutnya Bu Indah setelah selesai untuk reading comprehension. Jadi waktunya nanti sekitar 1 jam setengah ke depan kita akan serahkan ke Bu Kusna untuk menyampaikan materinya. Apakah Bu Kusna sudah siap? Sudah. Siap nggak siap ini, Mbak? Siap nggak siap? Ya, harus siap. Oke, okay. Ya, teman-teman masih semangat ya? Insya Allah masih ya. Oke, okay. Semangat. Hari ini hujan kalau di rumah saya. Semoga hujan berkah. Dan baiklah untuk menghemat waktu, Bu Kusna, saya serahkan sepenuhnya. Monggo. Oke, terima kasih Bu Dwi. Di sini juga habis hujan di rumah ini, jadi lumayan mendung gitu ya di sini. Kayaknya sama-sama Pacitan tapi tetap beda gitu ya. Oke, okay, so ini mohon maaf sekali cuma bisa 1 jam ya Mbak Indah. Ada acara mendadak, unpredictable gitu. Jadi nggak direncana sebelumnya sebenarnya. Gitu. Oke, okay, so. Kalau kebalikannya Bu Dwi, yang reading paling susah, kalau saya, bagi saya reading yang paling susah. Ada yang mungkin sepakat sama saya. Jadi, cerita aja kalau saya kuliah di bahasa Inggris gitu ya, Bu Dwi, Bu Indah juga gitu kan. Dan kita itu dapat mata kuliah reading itu kan, berapa ya, 8 SKS ya nggak sih? 4 semester ya. 4 semester, semester 1, 2, 3, 4 itu listening semua, ada listening-nya. Tapi di antara 4 kali listening itu cuma listening 1 saya yang nggak ngulang. Jadi memang listening saya kurang bagus gitu ya. Oke, okay, so terima kasih Bu Indah sudah diberi waktu untuk menjelaskan ini, meskipun ini juga nanti tidak terlalu apa ya, mungkin kalau ada yang kurang jelas gitu, saya berpikir bahwa ingin tak bikinkan video aja gitu, tapi ya okelah nanti bisa kita beri feedback gitu ya. Oke, okay. So mohon di-onkan dong videonya. Jelas ya suara saya Bu Indah, Bu Dwi? Jelas, iya jelas. Oke, okay. Bisa di-onkan ya, ini banyak, sudah 80 yang join. Gitu. Oke, okay. So saya share screen aja. Oke, okay. Ini terlihat ya, PPT saya. Apakah bisa dilihat? Jadi? Ya, bisa Bu. Jelas, Bu. Oke, ini ada aura-aura pink gitu biar semangat gitu ya. Oke, okay, so this is the last part of TOEFL test. Jadi, itu bagian akhir dari TOEFL gitu. Mungkin yang belum mute bisa di-mute sendiri ya. Nanti takutnya kalau saya mute all enggak susah nanti. Oke, okay, so kita mulai saja. Apa sih reading itu? Gitu. Reading comprehension merupakan bagian ketiga. Jadi kalau kemarin bagian pertama sudah listening, kemudian yang kedua sudah dengan Bu Indah structure, dan ini yang ketiga itu reading gitu. Jadi bagian ini terdiri dari 5 sampai 6 teks gitu ya. Idealnya 5, dan satu bacaan itu memuat 9, 10, atau 11 pertanyaan gitu, dengan total 50. Jadi keseluruhan TOEFL test itu 140 soal gitu. 50-nya listening, 40-nya structure, dan 50-nya lagi adalah reading gitu. Waktu yang tersedia untuk reading comprehension adalah 55 menit. Jadi 55 menit itu harus bisa selesai dalam waktu 50 soal itu harus selesai dalam waktu 55 menit gitu.
Gitu ya. Kemudian pertanyaan dan bacaan tersusun secara linear dari yang mudah ke yang sulit. Jadi first problem ketika kita reading comprehension itu adalah pertama bosen gitu. Jadi bosen karena sudah capek gitu kan, sudah ngerjain di awal itu 90 soal, kemudian ketemu reading gitu, dan reading itu banyak bacaannya gitu. Jadi kita yang pertama problemnya adalah capek. Jadi anak-anak itu kebanyakan, nggak hanya anak-anak sih, saya juga kalau mengerjakan reading test itu pertama itu udah lelah duluan gitu. Oke, okay, so di reading ini itu ada 13 skill gitu ya. Ada 13 skill. Yang pertama adalah answer main idea question. Jadi kita disuruh nyari main idea gitu. Apa sih main idea? Jadi ini biasanya muncul di pertanyaan pertama dari sebuah soal TOEFL gitu kan. Nah, di sini kuncinya adalah if a passage, jadi ketika paragraf atau bacaan itu consist only one paragraf, terdiri cuma satu paragraf, you should study the beginning of that paragraf. Jadi kalimatnya, biasanya jawabannya adalah di bagian depan atau di kalimat pertama dari paragraf itu. Kalau satu loh ya, kalau satu paragraf. If a passage consists of more than one paragraph, you should study in the beginning of each paragraph. Jadi kalau paragraf cuma satu, itu kita fokus di satu kalimat di depan gitu. Tapi kalau more than one, lebih dari satu paragraf, biasanya sampai 4, 5, ya 3 gitu ya, itu tolong diperhatikan each of paragraph. Jadi di beginning of each paragraph gitu. Contohnya kayak gini. Ini berapa paragraf? Ada yang bisa jawab? Satu ya, gitu. Dan karakteristik TOEFL test biasanya itu di sininya itu ada angka-angkanya. Jadi ini bukan hiasan ya. Enggak iseng-iseng dikasih 5, 10 gitu, enggak. Ini adalah petunjuk kita buat ngerjain. Jadi ini baris kelima, ini baris kelima, ini baris ke-10, dan seterusnya begitu. Jadi ketika ada pertanyaan apa arti kata ini di baris ini, ya Anda nggak usah nyari dari depan gitu kan. Anda cuma langsung fokus di baris tersebut gitu. Jadi ngitungnya nggak dari atas gitu. Jadi kalau ngitung dari atas tuh kelamaan gitu kan, karena waktunya juga running terus gitu. Oke, okay. So. Ada volunteer mau membacakan ini mungkin? Siapa gitu? Mas Ahmad Bahrudin bisa membacakan kah? Untuk saya? Satu paragraf ini? Atau ada yang lain mungkin? Silakan yang ingin menjadi sukarelawan. Sekarang baca satu paragraf doang ini pendek gitu ya. Ada? Ada yang halo? Sinyalnya maaf, Mas Ahmad kurang bagus katanya. Oke, Mbak Nurcita coba. Baik, Miss. Oke. Thank you ya. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. According to Dewey, Dewey or Miss? Yeah. Dewey. Oh yeah, Dewey. intelligence is the only absolute way to achieve a balance between realism and idealism, between practicality and wisdom of life. Intelligence involves interacting with other things and knowing them, while reasoning is merely the act of an observer, a mind that beholds or grabs objects outside of the world of things. With reasoning, a level of mentality certainly can be achieved, but it is through intelligence that control is taken of events and shapes one's life. Yeah, Miss.
Okay, so thank you Mbak Nursita. Okay, jadi the question, what is the topic of this passage? Jadi topiknya apa gitu kan? Nah, tips dari saya, biasanya kalau ada pertanyaan kayak gini di awal, itu jangan dikerjain duluan kalau paper test ya. Dan kenapa sih nggak dikerjain duluan? Karena kalau ditanya topik atau main idea atau what the paragraph tell about, tentang apa sih paragraf ini, itu kalian akan baca keseluruhan. Jadi kayak wasting time, menghabiskan waktu kayak gitu. Jadi saya biasanya kalau paper test, biasanya saya ngerjain what is the topic, what is the paragraph tell us about, kayak gitu tuh udah terakhir gitu. Karena otomatis kalau kita sudah mengerjakan yang lain, misalnya tentang sinonim, antonim, tentang apa, itu otomatis kita sudah baca begitu. Tapi kalau pertanyaan pertama sudah kalian baca keseluruhan dari awal sampai akhir, itu juga satu soal baca satu kali. Soal kedua baca lagi, itu sudah waktunya habis gitu. Dan ending-endingnya nih, kalian akan ngaco ngisinya gitu. Asal-asal aja gitu. A, B, kayak gitu ya. Jadi kalau ketemu yang kayak gini, biasanya saya ngerjainnya terakhir. Oke, so what is the topic of this passage? Topiknya apa sih ini? Gitu. Kita fokus di paragraf. Sorry. Oke, in the beginning of paragraph. Jadi kalimat pertama sampai sini. Nah, ini sudah ada keywordnya sih, udah di underline. Jadi jawabannya itu di kalimat pertama dari passage. Karena passage-nya only consists of one paragraph. Gitu. Jadi jawabannya adalah D. Yang kedua, kalau paragrafnya lebih dari satu, di sini kita suruh mencari recognize of organization of ideas. Jadi ide-ide itu kayak gimana sih tersusun antar paragraf itu gitu. Jadi di sini ada tiga paragraf tentang basketball ini, gitu ya. Jadi paragraf 1, 2, dan 3, kita disuruh mencari gimana sih ide itu ditampilkan. Ini di bahasa Indonesia juga muncul loh kayak gini. Jadi kalau kalian SMA dulu, ada teks tentang bacaan, bagaimana ide tersusun, Pak? Jadi sebenarnya teks bahasa Inggris itu sama aja dengan teks bahasa Indonesia gitu. Cara-caranya begitu ya. Hanya mungkin kalian belum familiar aja dengan kosakatanya begitu. Oke, kita bahas ya. Paragraf pertama. If asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. Jadi kalau saya boleh terjemahkan ke bahasa Indonesia, kalau orang-orang Amerika itu ditanya, siapa sih yang menemukan baseball? Kebanyakan orang Amerika akan menjawab ini. Would probably reply, itu adalah Abner Doubleday. Jadi kalau mereka ditanya, siapa sih penemu baseball gitu, orang ini gitu. They believe this because the story about Doubleday is part of the tradition of baseball. Mereka percaya bahwa apa sih histori tentang Doubleday ini itu dekat banget dengan baseball. Paragraf kedua, berarti yang pertama itu kayak propose bahwa orang yang menemukan baseball itu adalah Abner Doubleday gitu. Paragraf pertama, let's see paragraf kedua. Doubleday was given credit for this invention. Jadi dia bahkan dikasih kredit gitu di penemuannya ini gitu sebagai yang menemukan baseball. In 1908, a report was published by the commission in which Abner Doubleday, the U.S. Army officer from Charleston, New York, was given credit for the invention of the game. Jadi sampai yang paragraf 1 sama paragraf 2 itu sama. Bahwa yang menemukan baseball adalah Abner Doubleday. Dia juga dapat credit, dia juga dapat inauguration gitu. Dapat award juga. Nah, coba dilihat paragraf 3. Today, most sport historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Jadi paragraf 1 sama 2 itu positif, paragraf 3 itu negatif. Jadi reject gitu ya. Menolak gitu. Instead, baseball seems to be a close relative of an English game of rounders and probably has English rather than American roots. Nah, jadi barak ini juga muncul di reading. Jadi kita tuh disuruh ngelihat
korelasi antar paragraf itu kayak gimana izinnya gitu. Jadi nomor satu sama yang tadi sama nomor dua yang ini itu juga bisa dikerjain ending-ending aja. Kenapa? Karena kalian akan baca dari awal sampai akhir begitu. Jadi dikerjakan sudah ending-ending aja begitu. Oke, nah kita lihat pertanyaannya. In this passage, nah A, B, C, D, di sini jawabannya adalah A. An idea is presented and then refuted. Jadi idenya itu disampaikan dulu kan, yang tadi kan ide ini dan ini tuh kayak jelasin dulu bahwa double J itu yang menemukan baseball. Nah, yang nomor tiga itu ditolak argumen itu gitu. Jadi an idea is presented and then refuted gitu. Kalau a concept is followed by example, enggak. Biasanya kalau followed by example itu Anda bisa amati bahwa teks itu misalnya kayak menjelaskan jenis-jenis gitu. Misalnya fotosintesis is kayak gini-gini. Kemudian, nah itu biasanya di followed by example. A cause is followed by an effect juga. Enggak, ini bukan paragraf sebab, akibat gitu. A belief is supported with reason juga. Enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi skill 1 main idea, kemudian skill 2 apa sih organization of idea itu sama-sama bisa kita kerjakan di akhir-akhir bacaan itu. Nah, nomor 3, ini skill ketiga. Kan jumlahnya ada 13 ya kan, kita baru ketiga. Answer stated the equation. Ini menjawab pertanyaan yang isinya ada di paragraf gitu. Namanya adalah stated. Jadi jawabannya juga di situ, gitu kan? Stated detail question adalah pertanyaan untuk mencari potongan informasi dari paragraf tertentu dan bukan keseluruhan teks. Itu kenapa paragraf dalam teks, paragraf dalam reading itu ada nomor-nomornya ya, karena kayak gini. Jadi kita tuh exactly otomatis langsung nyari di paragraf berapa atau di baris berapa. Sehingga jawabannya biasanya muncul in order dalam sebuah teks bacaan atau merupakan restatement dari sebuah teks bacaan. Hal ini juga berarti bahwa jawaban mempunyai ide yang sama dengan apa yang tertulis di bacaan, meskipun kadang menggunakan kata yang berbeda. Gitu. Contohnya kayak gini. Nah, langsung pertanyaan. Saya tuh punya kebiasaan kalau mengerjakan TOEFL test itu biasanya baca pertanyaannya dulu kalau reading gitu ya. Kalau reading baca pertanyaannya dulu. Karena entah jadi kita lebih enak gitu, lebih tahu kita tuh sebenarnya nyari apa sih gitu. Jadi saya enggak baca dulu. Jadi kalau saya ngerjain reading test itu baca bagi saya terakhir gitu. Saya baca dulu pertanyaannya yang mudah saya jelong-jelong gitu ya, karena menjaga mood gitu ya, menjaga mood dan kenyamanan gitu ya. Kalau kita udah nggak nyaman duluan ya susah gitu kan. Mana kondisi tes kan beda-beda begitu ya. Saya beberapa kali tes juga setting mempengaruhi, kondisi mempengaruhi, teman di sebelah juga mempengaruhi gitu kan. Jadi menjaga reading text biar dalam keadaan good mood ini yang Anda harus jaga gitu. Kalau listening kemarin mungkin keywordnya adalah kita harus konsentrasi. Karena kalau kita lepas satu kata ya udah ambiar gitu kan. Kalau boleh milih, saya tuh milih semua TOEFL itu harusnya struktur semua aja. Saya lebih suka itu gitu kan. Itu kalau boleh milih gitu kan, tapi kan itu pasti nggak bisa milih. Oke, nah pertanyaannya di sini the passage indicates the gemstone. Jadi Anda langsung cari tuh gemstone di mana. Nah kita langsung bisa skimming, bisa scanning gitu. Jadi mata kita tuh harus cepet gitu kan, mata kita tuh harus cepet. Jadi kita cari, oh gemstone di sini. Berarti jawaban ada di sekitar sini. Enggak mungkin kalau gemstone di sini, ini juga ada. Tapi kita cari definisi tentang gemstone. Karena dia tanya gemstone itu apa sih gitu. Nah, di sini, ini sudah ada jawabannya ya. Bu Indah ini enak banget modulnya. Jadi sudah ada kuncinya juga gitu kan. Jadi kalau Anda enggak baca, sia-sia gitu kan. Kasian yang bikin. Okay, Williamsburg is a historic city in Virginia that was set
So by English one is in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jameson. Nah, jadi Jameson itu apa sih gitu? Kalau ditanya Jameson itu apa gitu. Nah, the passage indicated that Jameson was set in 1633. Yang settled in 1633 itu bukan Jameson, tapi English colonies gitu kan. Nah, berarti di sini dicari A, B, C, D. Jadi kadang kita tuh fokus di tahun gitu, padahal tahun belum tentu juga gitu. Jadi jawabannya adalah C. Gitu. Kemudian next, ini kebalikannya. Kalau tadi di sini stated, jawabannya tuh ada di teks. Jadi pertanyaan dengan jawaban di teks, gampang gitu. Tapi yang kedua, unstated. Jawabannya itu nggak ada di teks gitu. Jadi kita suruh nyari sendiri, nebak-nebak kayak gitu ya. Nah, biasanya di sini ada dua macam jenis gitu. Yang pertama, ada tiga jawaban benar dan satu jawaban yang salah. Jadi tiga jawaban benar dan satu jawaban yang salah. Bisa dibayangin ya. Kayak ini mirip-mirip kayak Bu Indah kemarin written expression gitu ya. Kita suruh nyari yang salah gitu ya. Itu Pak, favorit saya banget bagian itu. Kemudian yang nomor dua, ada tiga jawaban benar dan satu jawaban yang tidak disebutkan dalam bacaan teks. Gitu. Nah, gimana kita nyarinya? Gitu. Biasanya, kalau pertanyaannya kayak gini, ada selain gitu ya, except atau not true. Berarti kalau model kayak gini, tipenya adalah dia harus mencari yang salah gitu. Karena yang nggak benar, not true itu kan kebalikannya, ya kan? Which of the following is not true about the word pageant? Jadi, coba nanti, besok kan sebelum tes, besok masih adalah sehari ya buat latihan. Anda sering latihan aja. Kemudian coba kalau reading itu ya gitu. Dicari, dibaca dulu, baca tesnya. Pertanyaannya langsung nanti kita baca gitu. Jadi, daripada Anda pusing di what is the topic tells about, what is the main idea, dan sebagainya. Kerjain yang kayak gini, yang receh-recehannya kayak gini dulu. Nanti kalau kalian udah ngerjain yang kayak gini-gini, yang bagian-bagian dalam paragraf, biasanya Anda akan mudah ngerti main idea-nya apa sih, topiknya apa sih. Gitu. Jadi skill 1 dan 2 tadi bisa Anda taruh di belakang. Gitu. Because the following is not true about the word gadget. Nah, kita berarti kalau not true itu adalah yang tidak benar tentang gadget gitu. In English, there are many different kinds of expression that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. The word gadget is one such word. It was first used by British sailors in the 1850s and probably comes from the French word gadget, which was a small hook. In everyday use, the word has a more general meaning. Nah, berarti kita cari yang selain ada di sini, gitu kan? Kan not true, yang nggak benar tentang gadget, gitu kan? It is used to name something when the name is not known. Apakah itu, gitu? It was used in the beginning in the 19th century. Ini jelas salah ya, karena di sini ada udah dipakai oleh British sailors di tahun 1850, gitu. Nah, berarti jawabannya adalah B. Berarti A, C, sama D itu benar di passage ini atau di teks ini, begitu. Gitu ya. Oke. Nah, yang sering muncul lagi adalah find, pronoun, referent. Ini bisa muncul tiga soal lah di ini. Jadi setiap bacaan itu ada tiga soal, gitu ya, yang tanya tentang pronoun, referent, gitu. Pada soal ini diminta untuk mencari arti sebuah pronoun yang merujuk ke noun tertentu. Jadi biasanya karakteristiknya adalah kayak gini. The pronoun they in line 5 refers to. Nah, kalau kita udah ada tanya they in line 5, mungkin di teks ini ada banyak they, banyak banget they gitu kan. Entah di depan, di tengah, atau di belakang gitu. Tapi kalau sudah ada petunjuk in line 5 di baris kelima, berarti kita langsung jerat sini. Di baris kelima kita cari. Kalau baris 6 ya tinggal turun 1, baris 7 ya tinggal turun 1 gitu. Jadi jangan hitung dari atas ke bawah gitu, enggak. Nah, the pronoun they berarti di sini ya. Di sini.
Ya kan, tadi yang ditanya adalah ini, gitu. Lah ini artinya apa, gitu kan? Apakah humid areas, apakah this plants, apakah insects, apakah disease plant, gitu. Kalau saya ini trik saya ya. Kalau di sini they di sini, mereka they kan banyak ya, lebih dari satu, gitu. Itu biasanya dia juga merujuk barang yang banyak, lebih dari satu, gitu. Dan jamak, gitu. Ya. Saya nggak bisa ngomong plural, gitu. Jadi jamak. Nah, setelah cari di sini, ini satu lagi, kalau ada pertanyaan yang kayak gini, itu jangan terpacu pada arti di kamus, gitu ya. Jangan terpacu pada arti di kamus, karena artinya itu based on context. Jadi tergantung konteksnya ini, konteks bacaannya apa, gitu kan. Oke, carnivorous plant, apa sih, tanaman carnivorous, flora gitu ya, apa sih modelnya kayak kantong semar dan sebagainya kayak gitu. Such as the sundew and the famous flytrap are generally found in humid areas where there is an inadequate supply of nitrogen in the soil. In order to survive, this plant has developed mechanism to trap insects during their foliage. Jadi carnivorous plants itu kan carnivorous plant itu kan tanaman carnivora gitu kan, yang dia ditemukan di area humid area sini, yang area lembab gitu kan. Dan nggak cukup supply nitrogen. Untuk bertahan hidup itu, in order to survive, this plant has developed mechanism to trap insect. Mereka menangkap atau punya mekanisme, atau mengembangkan mekanisme untuk menangkap serangga, dengan their foliage gitu ya, dengan kantongnya itu. They have this digestive plate. Jadi di sini they di sini berarti oh sorry. Ini sensitif banget aspernya jadi suka mindah sendiri. They di sini merujuk ke this plant gitu ya. Jadi karena pronoun itu biasanya menjelaskan kata sebelumnya gitu. Jadi di sebelum kata itu berarti jawabannya pasti ada di sini. Gitu. Nah, biasanya di sini enggak they, ya banyak yang lain. Kadang it, kadang sesuai soalnya gitu. Cuman tipsnya kalau model kayak gini adalah ya langsung kita mata kita langsung ke baris berapa, kita baca satu kalimat sebelumnya, nah jawabannya ada di situ. Ya. Oke. Okay. Next. Answer implied detail question. Question of this type contains the words implied, inferred, likely, or probably to let you know how the answer in the question is not directly stated. Gitu. Jadi, TOEFL test itu memang sebenarnya itu nggak susah-susah banget, cuman banyak jebakannya aja. Gitu. Instead, the information will be given in the passage, and you will draw the conclusion from that information. Jadi di sini tuh implied, tersamarkan makna gitu. Jadi enggak makna sebenarnya. Seringkali terdapat clue untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang disebutkan dari bacaan itu, lalu mengambil kesimpulan dari clue tersebut. Jadi kalau stated itu kan jawabannya di teks ya. Kita tinggal nyari nih mata kita, kalimat sebelumnya atau sesudahnya di sekitar kata itu gitu. Yang clue sebelumnya refer to juga kita akan gampang banget gampang banget nyari pronoun artinya, pronoun ini artinya apa gitu. Tapi kalau di sini kita tuh suruh mencari kesimpulan atau guessing gitu, menebak ini tentang apa sih gitu. Nah di sini panjang ya paragrafnya, meskipun nanti di dunia nyata kalau kalian tes itu panjangnya lebih dari ini gitu. Ini termasuk yang pendek gitu kan. Kalau kalian nyoba tes-tes yang tes TOEFL yang mungkin PPT dan sebagainya, itu teksnya bikin ngajak berantem teksnya karena tulisannya kecil-kecil dan panjang-panjang begitu. Kalau ini contohnya udah masuk yang pendek gitu. Oke, ini teks tentang the Hawaiian language gitu ya, bahasa Hawaii. The Hawaiian language is a melodious language in which all words are derived from an alphabet of only
five letters ini ya. Apa ya? Tertutup di saya. Kemudian the five vowels A, E, I, O, dan U and the seven consonant A, K, L, M, N, P, W. Each syllable in the language ends in a vowel. Jadi setiap syllable in the language itu berakhir di vokal. And two consonants never appear together. Dan dua konsonan nggak mungkin ketemu bareng gitu kan. Nggak mungkin ketemu bareng. Jadi di sana nggak ada kata minyak gitu ya. Karena N sama Y gandeng gitu nggak ada. So vowels have a much higher frequency in the Hawaiian language than they do in English. Gitu. Nah, dari paragraf pertama kita kan udah ngerti aturannya. Bahwa setiap kata itu pasti berakhir di huruf vokal. Yang nomor dua, dua konsonan nggak mungkin muncul bareng gitu. So which of the following is probably not a Hawaiian word gitu. Jadi biasanya di soal tersebut kata not, kecuali, selain dan sebagainya itu dicetak tebel. Jadi kalian nggak mungkin kalau nggak bisa notice itu bahwa artinya adalah sebaliknya begitu. A, C, C, D, so jawabannya adalah C. Kenapa? Meskipun berakhir di vokal seperti rumus yang pertama, tapi kan rumus yang kedua, the consonants never appear together, itu kan nggak bisa ditemui. Nggak bisa dicapai gitu. Karena K dan L di sini nyambung, kan nggak boleh gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi answer implied digital question adalah jawaban itu nggak ada di text, tetapi kita tuh harus mencari kesimpulan dari clue-clue atau petunjuk-petunjuk yang disebutkan di teks itu gitu. Itu ya. Oke, next. Answer transition question. Bagian ini menyebutkan bahwa ada ide yang terkoneksi antar paragraf yang satu dengan yang lainnya. Sebuah paragraf mungkin berakhir dengan ide yang akan diteruskan ke paragraf selanjutnya. Karakteristik soal ini adalah kita tuh suruh nebak paragraf sebelumnya tentang apa, kemudian paragraf setelahnya tentang apa gitu. Jadi dari paragraf itu kita tuh suruh mengira-ngira gitu. Cerita sebelumnya apa nih, action setelahnya apa gitu ya. Kayak gini. The paragraph preceding berarti sebelum ya. This passage most probably discusses. Jadi paragraf sebelum ini itu cerita tentang apa begitu. Nah, kita cari. Berarti jawabannya kan pasti nggak ada di sini. Wong ditanya adalah anggap aja yang ditanya itu sebelah ini. Tidak tertulis begitu ya, tidak tertulis. Jadi kayak gitu. Another myth of the ocean concerning John folklore is the main spirited sovereign of the ocean cat. The name John is thought by some etymologists to have been derived from the name Jonah. The Hebrew prophet who spent 2 days in the whale belly. Nah, di sini ditanya sebelum ini kira-kira apa gitu kan. Di sini kan langsung another gitu ya. Another itu artinya selain gitu. Jadi di sini paragraf sebelumnya tentang apa? Kalau ini sudah cerita mitos lain dari tentang ocean, tentang lautan gitu kan, yang concern fokus pada decision ini, berarti selain ini berarti a different personal story from the sea. Jadi karena di sini sudah cerita satu kisah, berarti kan ada kisah lain sebelumnya gitu kan. Jadi di situlah jawabannya gitu. Kalau kita jawab the years of decision, enggak, karena dia udah di paragraf ini. Gitu kan. Jesse Jones dari as a seller juga enggak gitu. Bukan karena Jesse Jones sudah dijelaskan di sini. Kan yang ditanya nih di sini, di atas ini. Anggaplah di atas ini gitu ya. Nah, nanti juga enggak presenting juga bisa the next paragraph, bisa aja pertanyaannya tentang paragraf yang di sini. Nah, enggak ada kan? Jadi kita suruh nebak gitu, paragraf selanjutnya apa gitu. Jadi skill ini adalah kita disuruh nebak
apa sih cerita sebelumnya sama cerita setelahnya, atau cerita setelahnya dari paragraf ini, begitu. Gitu ya. Oke, next. Nanti diindahlah lebih mahir ini, bisa dijelaskan lebih lanjut, gitu ya. Oke, saya paling suka bagian ini. Find definition from structural clues. Kita tuh suruh nyari definisi. Ini bisa buka kampus sih, nggak sih, gitu ya. Nggak bisa lah. Karena apa? Karena tuh itu kan cepat ya. Jadi kita tuh kayak dikejar-kejar gitu. Dikejar hal yang nggak pasti gitu. Jadi jangan kan buka kampus sambil ngemil aja nggak bisa. Jadi mau nggak mau, kalau disuruh definition, meskipun definition di sini close relationship dengan opening dictionary, dengan buka kampus, tapi you don't do that. Gitu. Nggak bisa kita tuh nyari dulu gitu. Otomatis kan HP kalian diambil juga gitu kan. Nggak bawa apa-apa kecuali ya bawa diri sama semangat untuk mengerjakan gitu ya. Oke, okay. the meaning of a word consists of two terms. Yang pertama, that the passage provide information about the meaning of the word. Jadi paragraf itu memberikan informasi-informasi tentang arti kata itu gitu. Yang opsi yang kedua, that there are structural clues to tell you that the definition of a word is included in the passage. Jadi udah masuk di passage itu. Gitu. Melihat arti dari sebuah kata bisa dengan dua cara, yaitu melihat apakah bacaan memberikan informasi tentang kata yang dimaksud atau ada structural clues yang mengandung definisi. Jadi ini biasanya jawabannya memang sudah ada di sini gitu. Selain, kalau jawabannya nggak ada di sini, berarti dia menunjukkan clue-clue yang bisa kita ambil gitu ya di sini. The question in behaviorism in line 2, berarti otomatis mata kita langsung, oh line 2, 2. Ini kalau ini 5, berarti 5, 2 itu kan sebelumnya 5 ya. A psychologist is concerned with. Jadi kata behaviorism ini artinya apa sih gitu, secara psikologis, oleh psikolog gitu kan. Kita cari di sini, one of the leading schools of psychological thought in the 20th century is behaviorism. The belief that the role of the psychologist is to study behavior, which is observable rather than conscious or unconscious thought, which is not. Nah, di sini definisi behaviorism itu sampai sini. Jadi dari ini apa sih? Ini sampai sini. Jadi dari baris ini sampai sini gitu. Karena bahasa Inggris emang kayak gitu ya, sukanya ngasih definisi itu target gitu dan romantis gitu. Oke, okay. Di sini kata kunci dari behaviorism adalah tentang behavior gitu, which is observable. Observable itu bisa dilihat gitu. Rather than conscious or unconscious thought, which is not. Jadi barangnya behaviorism itu bisa kita lihat gitu. Nah di sini apa gitu? Jawabannya adalah observable action, karena di sini observable ya kan, observable action, aksi-aksi atau tindakan-tindakan yang bisa dilihat atau bisa diobservasi gitu. Oke, okay. Determining meaning from word part ini juga aku paling suka gitu ya. Saya paling suka bagian ini karena gampang gitu. Kalau boleh pilih, yang paling nggak suka itu finding main idea yang skill awal tadi gitu. Oke, okay, di sini senang nggak senang, suka nggak suka, kita tuh harus hafal potongan kata ini gitu kan. Misalnya kontra tuh artinya apa sih gitu, change sebaliknya. Kalau mal apa sih artinya, malnutrition contohnya ya. Miss artinya apa, sub artinya apa, dan sebagainya, multi artinya apa. Jadi potongan-potongan inilah yang membentuk pertanyaan gitu. Contohnya kayak gini. The word fixedly in line 6 is close in meaning to, gitu. Kita langsung, oh line 6. Line 6 kan 6 ya, 6, 5. Berarti 6 langsung di sini. Oh berarti artinya ini, fixedly. Gitu. Bahkan TOEFL test itu bisa dikerjain tanpa bantuan kamus sama sekali. Gitu. Karena apa? Karena arti kata pun bukan arti kamus, gitu, tapi arti kata sesuai konteksnya. Gitu. Nah, kalau udah fixedly di sini, berarti kita lihat shift itu apa? Shift, kita cari shift. Nah, di sini artinya adalah life. Iya kan? Jadi potongan-potongan inilah yang membentuk kata yang ditanyain gitu.
biasanya di sini satu passage itu muncul satu pertanyaan gitu kan, one question. Kalau refer to itu bisa 2, 3 sampai 4 pertanyaan tentang itu gitu. Jadi pertanyaan yang kecil-kecil itulah, pertanyaan kayak gini, yang kecil kayak gini itu bisa membuat kita lebih menghemat waktu gitu. Now what is the line she is posing meaning to? Karena tadi ini ya live or life. Jadi artinya berarti yang ada ininya. In a life like we. Kayak gitu. Jadi gampang ya, enggak usah buka kamus, enggak usah mencari kata di kamus gitu, tapi kita bisa melihat artinya dari potongan ini. Ini kan. Nah, di sini artinya ini. Nah, ini. Kayak gitu. Jadi nanti ini sebelum tes coba ini dibaca-baca artinya apa gitu kan. Gitu. Oke, next. Use context to determine meaning of physical words. Jadi kita pakai konteks untuk menentukan arti dari kata yang susah. Gitu. Contohnya kayak gini. In a government election, the incumbent generally has a strong advantage over a newcomer. Anda sering banget kan dengar incumbent gitu, setiap mobil kaca, pilpres atau pilek. Sering banget ada kata incumbent gitu ya. Nah, incumbent itu artinya apa sih gitu? A person who is already in office and thus has a certain degree of prominence has a better chance of being elected. Jadi, an incumbent in line one is most likely artinya apa? Gitu. Kita langsung cari line one, berarti di awal-awal an incumbent ini. Nah, karena di sini definisinya adalah a person who is already in office, seseorang yang sudah di kantor, berarti dia jawabannya adalah a current office holder. Gitu. Jadi, sama kayak pertanyaan sebelumnya, bahwa you don't need to open the dictionary. Gitu. Kita, meskipun kita kadang tahu artinya, arti yang sebenarnya secara kamus, tapi betul bahwa Anda itu pakai konteks bacaan sebagai clue Anda dalam menjawab. Jadi TOEFL test itu kita model utama kita adalah kita tuh menguasai bacaannya gitu. Ngerti bacaannya otomatis itu akan gampang gitu. Karena pengalaman saya beberapa kali tes TOEFL gitu ya, beberapa kali gitu ya, yang terakhir tahun kemarin itu juga kadang nemu bacaan yang enak gitu, kadang nemu bacaan yang susah banget yang saya nggak ngerti gitu. Susah enggaknya itu sebenarnya bukan dari ukuran kita gitu, tapi memang sananya itu punya standar yang sama gitu loh. Kita menganggap itu gampang karena mungkin kita sudah familiar gitu. Kita menganggap itu susah mungkin teksnya itu yang kita nggak bisa bayangin gitu ya, misalnya tentang teknologi nano lah, tentang atom, tentang apa. Itu kita, saya ya, bukan kita, saya itu tidak terlalu punya pemahaman yang banyak di situ. Tapi kalau saya paling suka itu teks tentang suku-suku, tentang kejadian-kejadian, tentang banyak sejarah, kayak gitu kita masih mudah gitu. Tapi kalau sudah the text just about something beyond our imagination, yang kita tuh tidak dalam bayangan kita, itu yang bikin susah gitu. Jadi otomatis kita bisa mendulang skor banget di teks-teks yang kita sudah familiar gitu, yang kita sudah paham gitu. Oke, okay, no. Use context. Oke, okay, use context to determine meanings of. Oke, maaf ya. Use context to determine meanings of simple words. Jadi kita pakai konteks. Jadi kita mainnya pakai konteks terus ya gitu. Pada bagian ini biasanya akan ditanyakan tentang arti kata yang sederhana atau kata sehari-hari. Sebenarnya Anda mudah banget di sini. Namun seringkali arti yang dimaksud tergantung pada situasi dalam dan konteks yang tersedia dalam bacaan tersebut. Jadi meskipun kata sehari-hari, tapi di sini itu bukan arti yang itu, tapi kita harus pakai konteks gitu. Nah, di sini yang kadang kita itu terjebak gitu. Kayaknya ini dia artinya, tapi sebenarnya bukan itu. Face with serious face.
straight to its future, the company is taking steps to improve its outlook. Steps di sini, steps. Steps di sini bisa artinya langkah, ya kan? Bisa artinya steps juga. The word steps in line one could just be replaced by, jadi steps di baris pertama. Di baris pertama, itu bisa diganti dengan kata apa? Stairs, walk, action, footprint. Keempat-empatnya ini benar artinya step. Secara kamus, artinya step itu benar. Nggak ada yang salah. A, B, C, D ini bisa. Tapi, kalau kita melihat step di sini, the company, perusahaan, kan nggak mungkin walk, nggak mungkin juga step, nggak mungkin juga footprint. Gimana bisa company bisa jalan gitu, kan nggak mungkin, ya nggak. Jadi yang bisa kita pilih adalah action gitu kan, yang C. Nah ini nih contoh bahwa apa sih sinonim atau arti kata yang kadang kita pahami itu salah ketika kita tidak membaca konteksnya gitu. Gitu ya. Jadi ada yang bilang portfolio saya jelek nih karena saya enggak bisa bahasa Inggris gitu. Enggak gitu sebenarnya. Karena apa? Karena segala sesuatu di tes ini, terutama di reading, itu sudah diramu demikian sehingga Anda bisa menjawab berdasarkan bacaan itu gitu. Caranya ya cari clue-clue. Jujur saya pun tes TOEFL 10 kali adalah sampai sekarang ya, sampai hari ini gitu. Karena tes TOEFL itu kan ada expired date-nya ya, jadi sertifikat itu kan ada masa berlakunya itu habis-habis gitu. Jadi harus berpanjang, bukan berpanjang, harus tes lagi dan sebagainya. Skor pun saya naik turun gitu. Kadang ya bagus, kadang tuh pernah juga enggak banget gitu ya. Yang dua terakhir kemarin malah turun jauh gitu karena mungkin kondisi capek di jalan gitu. Jadi saya pas listening di awal itu enggak terlalu fokus. Jadi kondisi yang benar-benar mempengaruhi ya. Karena saya itu PT dari sini, tesnya kan di Jogja. Jadi tes jam 10 saya berangkat travel jam 6 pagi gitu. Jadi ya itu. Jadi kondisi sudah enggak fit, kemudian agak pusing juga, enggak enak, terus jadi kayak enggak good itulah pokoknya. Itu skornya juga terjebak dari biasanya begitu. Dan itu pun ya pokoknya terutama yang reading ya, terutama kalau di reading gini ya kok bukan tentang seberapa mahir kita bahasa Inggris gitu ya, memang itu, tapi penguasaan kita terhadap konteks itu yang lebih mempengaruhi skor kita gitu. Makanya saya bilang kalau boleh milih saya tuh maunya TOEFL itu struktur semua karena kan mikirnya cepet gitu ya, bahkan waktu belum habis tuh kalau saya sudah selesai gitu, bisa cuma habis setengah waktu ada gitu. Tapi kalau reading ini ampun. Ini penting juga mau nggak mau kan harus selesai dengan waktunya begitu ya. Makanya besok Senin Selasa itu tips kunci yang pertama adalah jangan stres, relax, fokus, konsentrasi, sarapan dulu di rumah, cukup tidur waktu malam hari, badannya dienakin dulu, pasti lebih calm, lebih safe gitu mengerjakannya. Oke, okay. Next, determine where specific information is found. Jadi di sini kita suruh nyari letaknya gitu. Pada bagian ini Anda akan diminta untuk menemukan posisi kata tertentu dalam bacaan. Seringkali tidak hanya arti sebuah kata, tapi juga definisi atau hal yang berkaitan dengan kata tertentu. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kita itu kebalikannya dengan pertanyaan sebelum-sebelumnya. Kalau pertanyaan sebelum-sebelumnya itu kan kata ini artinya apa gitu kan di baris ini, tapi ini tuh kata ini di baris berapa? Line 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11. Tipsnya kalau ketemu pertanyaan kayak gini adalah Anda abaikan garis yang tidak ada di sini. Jadi misalnya ini kan garis 7, ini kan nggak ada, berarti abaikan itu. Kita langsung fokus di, kita cari dulu meteor, kita cari mana kata-kata meteor. Ah, di sini ada meteor, ya kan di sini juga ada meteor gitu. Nah, di sini kan composition. Composition artinya adalah bahan-bahan meteor itu apa.
The men are made of nickel and iron. Disintegrated on impact and spread half a billion tons of rock dan sebagainya. Jadi di sini berarti baris keempat sama lima gitu ya. Jadi begitu. Jadi tipsnya adalah mata kita cepat nyarinya itu otomatis apa sih gampang dan lebih cepat gitu. Jadi ini kebalikannya ya. Jadi kayak gitu. Oke, ini skill terakhir. Determine the tone, purpose, or sort. Possible question of this type are multiple choice question that ask about. Tapi ini sih saya sepanjang pengalaman saya di Stuffer, pertanyaan ini agak jarang muncul. Perasaan saya ya, atau mungkin cuma perasaan saya aja. Gitu. Tapi paling banyak tentang ya refer to, sinonim, kata ini artinya apa, dan sebagainya itu sering banget muncul. Nah, di sini kita cari disuruh nyari the tone of the passage. Tone-nya tuh apa? Tone di sini adalah tentang teks ini tentang apa, tentu kan? Tentang information, explanatory, atau faktual. Atau yang kedua, the author's purpose in writing the passage. Tujuan dari penulis untuk menulis teks ini tuh apa, gitu. Kemudian the course in which the passage might be used. Contohnya kayak gini. The tone of the passage is angered, humorous, or sweet, informational. Jadi teksnya itu kayak apa sih gitu? Apakah dia kritik? Apakah dia tentang humor? Apakah dia tentang apa? Informasi gitu kan? Nah kita bisa. Dan ini jawabannya nggak ada di sini, tapi clue-nya itu dari awal sampai terakhir ini begitu. Jadi itu. Tapi ya itu once more saya agak jarang menemukan soal ini. Meskipun ada, tapi intensitasnya itu tidak sesering bahwa disuruh nyari arti kata di line berapa. Itu banyak banget. Itu munculnya satu bacaan bisa 3 atau 4 begitu ya. Dan itu yang bisa membuat Anda bisa selesainya cepat gitu. Karena nggak perlu membaca keseluruhan teks gitu ya. Oke, Bu Dwi. Mungkin itu saya sudah berapi-api. Karena reading itu emang gimana ya? Jujur saya nggak pernah ngajar reading sampai sekarang. Tapi ya kalau TOEFL test memang kalau saya boleh order kesukaan itu ya pertama structure and grammar gitu ya. Yang kedua reading, yang ketiga listening. Kalau Bu Dwi ahli banget di listening karena beliau juga ngajar listening. Beliau juga bagus di listening gitu. Kalau saya ya itu enggak terlalu gitu. Gitu. Mungkin ada pertanyaan. Ini sepertinya ada 71 student. 70 maybe 70 karena yang tiga kan saya Bu Indah Bu Dwi. Oke, kalau boleh kasih closing statement ya. Nanti biar Bu Dwi dan Bu Indah yang menambahkan. The first point ketika Anda mengerjakan reading adalah karena ini letaknya di akhir ya, karena letaknya di akhir, jadi kondisi kita tuh udah uring-uringan gitu, jujur, memang kayak gitu. Saya pun ngerasa kayak gitu gitu. Baik itu tes komputer, tes test dalam artian di komputer gitu ya. Kita melihat layar komputer dalam waktu 115 sampai 120 menit itu kan lelah ya. Saya terutama, kalau kalian mungkin yang masih muda enggak gitu. Yang pertama adalah santai gitu ya, enjoy. Jadi teks itu jangan jadikan momok gitu, karena teks itu tulisnya kecil-kecil. Percaya deh sama saya, nanti kalau udah teks beneran, reading teks itu kecil-kecil banget tulisannya. Jadi otomatis jangan aduh apa sih ini gitu, karena secara psikologi kalau kita udah ngeluh duluan itu biasanya juga hasilnya enggak bagus begitu. Jadi stay cool aja, stay calm. Terus habis itu yang kedua adalah kerjakan dulu yang minor-minornya gitu, yang kata ini di baris ini artinya apa, kemudian teks ini di baris ini apa, kemudian lawan kata ini apa, kata ini berada di baris apa, kayak gitu dulu. Baru kita move from pertanyaan yang mikro, kayak ini teks tentang apa, maksud author ini apa, begitu. Karena itu yang memerlukan kita
untuk membaca baca banyak gitu ya. Jadi seperti itu. Itu tipsnya. Kemudian manage time-nya, manajemen waktunya gitu. Meskipun 50 soal 55 menit, tapi itu tuh cepat banget gitu. Saya pernah beberapa kali tes TOEFL itu waktu habis dan saya belum selesai gitu, dan ya kurang sekitar 2 atau 3 nomor gitu. Jadi saya hanya klik-kliknya ya, agak kacau gitu kan. Jadi kayak gitu. Kemudian ya kayak gitu tipsnya. Pokoknya yang kalau Senin kan harus konsentrasi, kita nggak boleh lepas gitu kan, nggak boleh lepas kata per kata gitu. Tapi kalau reading ya konsentrasinya itu kita manage emotion dan manage waktunya kita gitu. Coba deh nanti abis ini atau besok gitu, Anda bisa download Latihan TOEFL di Google Play. Ada, saya punya aplikasi TOEFL yang itu recommended buat kita latihan TOEFL. Anda bisa nyari search di sana, banyak gitu latihan-latihannya gitu yang bisa Anda ngecek. Ada langsung keluar skornya juga gitu kan, kita bisa lihat berapa. Anda coba punya target gitu ya, targetnya berapa nih, 500 atau 550 gitu kan, atau 600 gitu. Jadi kalau udah set target yang tinggi, so ditanya gitu. Seorang teman bertanya, apa sih tipsnya biar tes TOEFL itu gampang gitu. Yang nggak jadi, saya sering latihan gitu aja. Saya pun yang udah belajar bahasa Inggris udah lumayan waktunya banyak. Saya nggak ngomong lebih pintar, karena yang beda saya dengan jeneng kalian semua itu kan bedanya cuma waktu aja gitu. Itu pun juga masih sering skor itu juga nggak stabil naik terus, itu juga nggak gitu. Kalau saya jarang latihan juga jarang begitu. Begitu Bu Dwi, kiranya, dan Bu Indah. Bu Dwi masih mute ini, Bu Indah juga. Maaf. Ya. Terima kasih Bu Kusna sudah memaparkan materinya tentang reading section ini ya. Ini memang bagian yang paling sulit, terutama bagi saya ini, yang orangnya itu cenderung pemalas gitu ya. Kalau reading itu kan berupa teks, di sana banyak bacaannya biasanya panjang, apalagi kalau tulisan udah kecil-kecil gitu, kemudian temanya juga kita nggak tahu gitu, misalnya bidang ilmu yang kita jauh, kita nggak suka membaca soal itu, pasti itu sebuah kesulitan tersendiri. Tapi tadi sudah disampaikan beberapa tips juga strategi bagaimana untuk tetap mendapatkan skor banyak di section reading comprehension ini. Sudah disampaikan tadi, misalnya untuk memilih soal-soal yang tidak perlu membaca secara keseluruhan dulu, kemudian untuk yang membaca keseluruhan itu kita taruh di akhir, misalnya seperti itu. Begitu juga mengenali beberapa karakteristik dari soal-soal itu, termasuk juga tipsnya, karena ini biasanya reading ditaruh di paling belakang, menjaga mood itu yang terpenting. Tadi diantaranya itu ya, dan beberapa hal tadi yang mungkin saya tidak bisa mengulang lagi, semoga teman-teman bisa memahami semua dan nanti bisa menerapkan dalam tes TOEFL ini. Juga termasuk saran untuk latihan dulu ya, melatih dulu sebelum nanti mengikuti tes. Ada tadi disarankan mungkin ada aplikasi yang bisa di-download untuk mengukur kemampuan teman-teman, untuk nanti misalnya target skor berapa gitu ya, kemudian dicoba untuk saya, skor saya berapa gitu ya. Jadi itu beberapa hal tadi disampaikan, dan waktu menunjukkan 10.12. Ini yang berikutnya Bu Indah akan, Bu Indah setelah ini ya, cek Bu Indah untuk menyampaikan tutorial terkait dengan pelaksanaan tes TOEFL besok.
silakan teman-teman untuk menyimak supaya besok tidak akan ada kendala ketika pelaksanaan tes TOEFL itu sendiri. Mungkin waktu bisa langsung saya serahkan ke Bu Indah untuk menghandle sampai nanti cukup, dirasa cukup ya, selesai gitu. Monggo, silakan Bu Indah. Oke, Bu Dwi. Terima kasih semuanya. Bisa dengar suara saya ya? Oke. Baik, pada pelatihan kedua ini adalah sesi terakhir ya dari rangkaian pelatihan TOEFL kita pada kesempatan kali ini. Dan yang terakhir adalah tutorial sekaligus tata tertib dan mekanisme tes online yang akan diselenggarakan besok hari Senin Selasa tanggal 15 dan tanggal 16 Maret 2021. Baik, langsung saja saya share screen. Tutorial tes online dan tata tertibnya seperti yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Maaf, ini baik, tata tertibnya yang pertama adalah ya tes TOEFL dilaksanakan secara luring di laboratorium komputer STKIP PGRI Pacitan pada hari Senin Selasa tanggal 15-16 Maret 2021. Jangan lupa ya, ini luring. Jadi teman-teman harus hadir ke kampus, ke laboratorium bahasa untuk melaksanakan tes ini. Dan karena sifatnya ini apa ya, selain wajib, ini tidak bisa bertukar. Misalkan saja kamu tidak bisa sesuai pembagian jadwal kemarin yang sudah saya bagikan, saya berikan kamu misalkan di hari Senin tidak bisa change atau bertukar di hari Selasa, begitupun sebaliknya. Dan ini sebisa mungkin harus kamu sendiri gitu ya, sesuai jadwal itu maksud saya. Baik, kemudian tata tertibnya seperti yang sudah saya sampaikan dalam pengumuman kemarin, yaitu wajib mengikuti pembagian kelompok sesuai jadwal yang sudah dibagikan dan wajib hadir di ruang tes jam 7. Ya, wajib hadir di ruang tes itu jam 7. Khusus sesi yang pertama atau kelompok 1 itu jam 7, kelompok 3 itu jam 9.45. Ya. Khusus di hari pertama, ya, khusus di hari pertama. Begitupun di hari kedua, di hari Selasa itu menyesuaikan. Ya, yang mendapat jadwal di jam 7 ya harus jam 7 tepat, harus sudah di ruangan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Jusna, kita tidak boleh terlalu stres gitu ya. Jadi usahakan sebelum berangkat di rumah itu harus bangun pagi, kemudian sarapan dulu, menyiapkan diri, tidak perlu terlalu stres ataupun deg-degan, khawatir dan lain sebagainya. Calm saja, santai dan tetap konsentrasi gitu ya, tetap konsentrasi dan meniatkan untuk hari ini saya mengikuti tes TOEFL. Kemudian yang kedua, wajib menerapkan protokol kesehatan, jangan lupa bawa hand sanitizer, meskipun di beberapa sudut kampus itu ada, pastikan kamu juga harus untuk menjaga perlindungan diri kamu ya, itu harus sediakan hand sanitizer untuk kamu sendiri gitu. Kemudian jangan lupa pakai masker, ini penting sekali, semuanya harus bermasker. Selanjutnya, yang ketiga, tidak diizinkan membawa tas, makanan, minuman, dan alat komunikasi atau handphone ke ruang tes. Jadi, meskipun nanti kamu bawa tas seperti itu, tidak diizinkan dibawa, ataupun makanan, minuman tidak diizinkan masuk ke ruangan. Jadi, sebelum masuk ke ruangan, kalau kamu ingin ke
ingin minum, ingin makan, ataupun ingin membuka handphonenya diizinkan, tapi ketika ke ruangan tidak diperbolehkan. Dan apabila kamu ingin ke toilet, sekalipun ya, usahakan ketika tes itu kamu tidak harus pergi ke toilet. Ya, tidak ada larangan sebenarnya, hanya saja usahakan ketika tes itu kamu tidak perlu ke toilet, ya. Selanjutnya, tertib selanjutnya adalah wajib menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan dan menandatangani daftar hadir dengan mengisi username dan password yang tertera di meja tes. Jadi besok itu ada username-nya ya, ada password-nya. Jadi kamu sudah memiliki meja sendiri. Nanti kamu bisa lihat nanti di meja itu ada username dan password. Satu meja itu dipakai untuk 4 orang. Maksudnya secara bergiliran, karena kita ada 4 sesi, jadi kamu pastikan Pak menggunakan username dan password kamu dengan benar, ya. Misalkan saja namanya Arinengseh, siapa namanya, saya lupa, atau mungkin Winda Yulianti, kamu jangan sampai tertukar dengan yang lain, misalkan Davin, dan seterusnya, ya. Kemudian yang kelima, peserta tes mengerjakan soal TOEFL sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak ada penambahan durasi waktu bagi peserta tes yang terlambat hadir. Jadi usahakan satu datang tepat waktu dan kerjakan soal itu sesuai dengan pembagian waktu yang disediakan. Misalkan saja kalau misalkan seperti yang kemarin disampaikan untuk reading ini ada berapa menit untuk reading? 40 menit untuk pengerjaan, ya kerjakan memang benar-benar 40 menit ya, atau mungkin listening itu berapa juga harus sesuaikan. Dan besok itu akumulasi waktunya untuk persiapan, kamu harus hadir di ruangan itu jam 7 untuk mempersiapan dan lain sebagainya. Itu saya beri waktu 30 menit, jadi jam 7:30 tet itu kamu sudah mulai tes ya, harus sudah mulai tes. Dan 7:30 itu nanti kita akan mulai change dulu ya ke structure dan written expression terlebih dahulu, baru setelah itu listening section atau listening comprehension. Setelah listening comprehension di akhir nanti ada reading comprehension, jadi readingnya ada di akhir. Selanjutnya peserta wajib mentaati tata tertib. Ya tentunya tata tertib ini harus diikuti ya. Dan di sini mekanisme tesnya, sebelum saya share tutorial videonya, kita bekerja sama dengan LIC, Lentera Mandiri Group Surakarta. Nah, di sini ketika kamu sudah menduduki atau menempati tempat duduk yang sudah sesuai dengan tempat duduk yang akan kamu tempati, kemudian kamu menuliskan username dan passwordnya, selanjutnya kamu klik link ini ya, https://lenteramandirigroup.com ya. Setelah itu kamu masukkan username dan passwordnya. Jadi username dan password itu dimasukkan setelah kamu membuka browser link lenteramandirigroup.com ya. Kemudian ingat kamu harus benar-benar memasukkan identitas kamu sendiri atau username dan password kamu sendiri, tidak boleh tertukar. Nah, selanjutnya pastikan data yang ditampilkan sudah sesuai, ya artinya kamu memang benar-benar sudah sesuai, oh ini punya saya, ini username saya, password saya gitu ya. Kemudian klik mulai, nanti ada pada bagian di komputer itu ada tombol mulai seperti itu, kamu bisa klik di situ dan kamu siap untuk mengerjakan tes tersebut. Jumlah soal tes online ini sebanyak 140 soal terbagi menjadi 3 skill ya, yang kemarin sudah disampaikan juga. Jadi 50 soal itu listening, 40 soal itu structure, dan 50 soal itu untuk reading. Jadi pertama kali yang akan kamu kerjakan besok ya, kita kerjakan yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu structure and written expression. Jumlah soalnya itu 40 menit dan waktu pengerjaannya hanya 40 soal dan waktu pengerjaannya itu hanya 25 menit saja. Ya. Jadi siapkan diri kamu untuk ini. Kemudian durasi pengerjaan tes adalah 120 menit.
atau sekitar 2 jam ya. Jadi saya kemarin menyampaikan bahwa durasi pengerjaan tes itu 150 menit itu asumsinya itu termasuk persiapan. Berikutnya, pada saat mengerjakan soal listening akan diputarkan audio oleh operator. Peserta dimohon untuk tenang agar suara dari audio listening dapat terdengar dengan jelas, tidak ada pengulangan audio atau audio hanya diputar sekali. Nah, ini ya. Jadi kamu hanya mendengarkan suara listening itu sekali. Mungkin teman-teman yang dari bahasa Inggris, kemarin ada mata kuliah listening itu, setiap kali kita mengadakan semacam pembelajaran listening itu suka request, Miss belum terdengar, begitu ya. Atau mungkin, Miss sekali lagi diputar. Nah, ketika kita tes TOEFL ini, tidak boleh seperti itu. Kalau sudah sekali diputar, ya sudah, sekali saja. Nah, setelah selesai soal listening, audio selesai diputar, silahkan langsung melanjutkan soal ke nomor 51 dan seterusnya. Artinya kamu melanjutkan soal ke reading kalau misalkan yang pertama nanti adalah structure. Oke, setelah semua soal selesai dikerjakan, klik tombol selesai. Di akhir itu ada tombol selesai ya. Nah, terdapat soal terakhir, soal nomor 140, beri checklist pada kolom bertuliskan apakah Anda yakin ingin mengakhiri ujian ini dan pilih tombol selesai. Ingat ya, nanti akan ada pertanyaan jika kamu sudah selesai mengerjakan soal itu, apakah Anda yakin ingin mengakhiri ujian ini, dan kamu tidak perlu menjawab, hanya klik saja, klik selesai begitu. Oh my. Bu Indah, cek Bu. Baik, rupanya ada trouble ya, Bu Indah terputus. Baik, teman-teman masih tetap bisa gabung. Ya, nampaknya ada trouble. Bu Indah sempat terputus ini. Ya, teman-teman tidak bisa ini ya, mendengar suara Bu Indah. Oke. Ini mungkin mau reconnect lagi. Coba kita tunggu sebentar. Baik Bu Dwi, maaf ini tadi ada trouble-nya. Oke, sudah bisa sambung lagi ya. Baik, okay. Saya sampaikan perlu cek streaming juga. Oke, saya lanjutkan untuk ini ya. Slide share screen. Ya, sudah selesai. Okay. Okay. Baik, itu tadi selanjutkan. Jadi setelah ada pertanyaan, setelah kamu selesai mengerjakan semua soal, kemudian di akhir kamu akan dihadapkan pada satu pertanyaan ini ya, apakah Anda yakin akan mengakhiri ujian ini, dan jawablah, tidak perlu dijawab, maksudnya tinggal klik selesai gitu aja. Nah, kemudian bila ada trouble selama pelaksanaan tes TOEFL online, silahkan nanti kamu bisa menghubungi operator atau tim IT. Oke, selanjutnya saya akan memutarkan video tutorialnya.
saya akan menjelaskan tentang cara mengerjakan soal bisa terdengar ya menggunakan komputer. Oke, yang pertama adalah pastikan komputer kalian itu terkoneksi dengan internet. Kemudian bukalah browser kalian. Kalian bisa pakai Google Chrome ataupun menggunakan Mozilla Firefox. Nah, untuk contoh kali ini kami menggunakan Google Chrome. Oke, langkah pertama yaitu masuklah ke laman Lentera Mandiri Group. Ya, masuk dulu. Nah, setelah masuk, kalian akan disuguhi tampilan seperti ini. Sebelum kalian melakukan tes, kalian akan mendapatkan username dan password yang akan digunakan untuk login. Nah, ketikkan username kalian di sini. Ini contoh saya menggunakan username yang sudah saya buat tadi ya. Hektik banget. Nah, setelah memasukkan username dan password, silahkan klik login. Oke, karena ini berarti passwordnya salah, kita coba lagi. Untuk besar kecilnya itu berpengaruh ya, jika passwordnya huruf besar harus ditulis huruf besar, kalau huruf kecil harus ditulis huruf kecil. Nah, kita tunggu. Nah, kalian sudah masuk seperti ini. Pastikan yang di sini adalah nama kalian sudah benar. Benar nama kalian, bukan nama teman kalian. Kalau sudah benar, kita langsung klik mulai. Loadingnya sudah video, selesai. Video. Cukup secara utuh seperti ini. Oke, sudah selesai ya, loadingnya sudah selesai. Sekarang kita pelajari dulu apa aja yang ada di sini. Yang pertama kalian bisa lihat di sini. Ini adalah sisa waktu kalian nampak, mas. Soal. Kemudian kalian bisa ini lihat, ini ada nomor soal. Winda, videonya belum nampak di layar. Ya, Bu. Barangkali bisa diulang lagi ya. Iya, Bu, diulang, Bu. Instruksi diulang. Oke, mohon maaf. Tidak apa-apa, Bu. Sudah tampil belum? Bisa dilihat? Sudah. Oke, saya ulang lagi ya. Mohon maaf. Ya, oke, Ali Citizen. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara mengerjakan soal tes online menggunakan komputer. Suaranya jelas. Oke, yang pertama adalah pastikan komputer kalian itu terkoneksi dengan internet. Kemudian bukalah browser kalian. Kalian bisa pakai Google Chrome ataupun menggunakan Mozilla Firefox. Nah, untuk contoh kali ini kami menggunakan Google Chrome. Oke, langkah pertama yaitu masuklah ke laman Lentera Mandiri Group. Ya, masuk dulu. Nah, setelah masuk, kalian akan disuguhi tampilan seperti ini. Sebelum kalian melakukan tes, kalian akan mendapatkan username dan password yang akan digunakan untuk login. Nah, ketikkan username kalian di sini. Ini contoh saya menggunakan username yang sudah saya buat tadi ya. Nah, setelah memasukkan username dan password, silakan klik login. Oke, kalau begitu berarti passwordnya salah, kita coba lagi. Untuk besar kecilnya itu berpengaruh ya, jika passwordnya huruf besar harus ditulis huruf besar, kalau huruf kecil harus ditulis huruf kecil. Nah, kita tunggu. Nah, kalian sudah masuk seperti ini.
pastikan yang di sini adalah nama kalian sudah benar. Benar nama kalian, bukan nama teman kalian. Kalau sudah benar, kita langsung klik mulai. Loadingnya sudah selesai. Lalu secara utuh seperti ini. Oke, sudah selesai ya, loadingnya sudah selesai. Sekarang kita pelajari dulu apa aja yang ada di sini. Yang pertama kalian bisa lihat di sini. Ini adalah sisa waktu kalian dalam mengerjakan soal. Kemudian kalian bisa ini lihat, ini adalah nomor soal. Kemudian ini adalah soalnya. Nah, jika soal kalian itu ada listening-nya atau ada audionya, kalian bisa klik di sini untuk play. Nah, untuk menghentikan bisa diklik lagi di sini. Oke. Kalau ingin play lagi bisa diklik lagi. In the part of the listening section, menghentikan lagi diklik lagi di sini. Oke, kemudian kalian bisa mengerjakan. Ini contohnya mungkin jawabannya D ini ya. Kalian bisa klik atau bisa pencet tombol keyboard A, B, C, D. Ketika kalian pencet tombol A di keyboard, kalian akan memilih pilihan A, tombol B pilihan B, tombol C pilihan C, tombol D pilihan D. Oke. Kemudian klik soal selanjutnya untuk masuk ke soal berikutnya. Atau kalian bisa klik di daftar soal. Di sini akan ada daftar soal semuanya. Misalnya kalian mau mengerjakan soal nomor 7, bisa kalian klik soal nomor 7. Nah, seperti ini. Kemudian di sini soal sebelumnya itu untuk ke soal sebelumnya, berarti karena ini soal nomor 7, kalau kita klik akan ke soal nomor 6. Nah, ini tombol ragu-ragu gunanya apa? Nah, misalnya kalian nomor 6, kalian jawab C, tapi kalian ragu-ragu. Pengen nanti ngecek lagi, kalian bisa klik di ragu-ragu ini. Kemudian kalian bisa mengerjakan soal selanjutnya. Nah, nanti kalau sudah selesai, kalian bisa cek di sini. Nah, soal yang tadi ragu-ragu akan berwarna, kalau soal yang sedang kita buka akan berwarna abu-abu, abu-abu kebiruan. Dan soal yang sudah kita kerjakan itu akan berwarna hitam. Nah, kita ke soal terakhir. Nah, untuk di soal terakhir ini akan ada tombol selesai. Untuk mengakhiri tes, kalian bisa klik tombol selesai. Nah, tapi karena tadi ada yang ragu-ragu, ini tombolnya tidak bisa dipencet. Jadi kalian harus menghilangkan centang ragu-ragu tadi. Nih, dihilangkan, diklik di sini. Kemudian kalian bisa ke soal nomor terakhir untuk klik selesai. Ini dicentang dulu, kemudian klik selesai. Nah, ini berarti jawaban kalian sudah masuk ke server kami dan kalian bisa logout karena kalian sudah berhasil menyelesaikan tes. Oke, cukup sekian tutorialnya. Jika nanti masih ada kendala, bisa langsung kontak admin atau kontak koordinator tes tersebut. Terima kasih, sampai jumpa. Baik, itu tadi yang sudah tutorial tentang ini ya, tes online besok. Nah, ya, jadi silakan
beberapa video nanti akan saya share juga di grup. Jadi teman-teman yang sempat atau mungkin ini bisa digunakan teman-teman untuk belajar. Nah, oke. Okay. Saya rasa dari saya cukup sekian, Bu Dwi, dan ini presensinya untuk hari ini. Silahkan teman-teman bisa mengisi ya link berikut. Jadi sid.tp_day2, ya day 2. Itu silahkan diisi. Ibu Dwi? Baik, Bu Indah sudah selesai untuk tutorialnya ya. Jadi ya. Untuk barangkali untuk Bu. Iya Bu, ya Bu Indah. Untuk presensi hari ini Bu. Jadi silakan teman-teman sid.tp_day2 ya. Ya. Silakan teman-teman mengisi ini, nanti saya tulis di chat box juga. Oke. Cukup sekian tersebut, dari saya Bu Dwi. Iya. Terima kasih. Ya baik Bu Indah, terima kasih. Itu tadi untuk link presensinya ya teman-teman. Apakah tidak ada ini Bu? Bu Indah, sebelum ya. Kita nanti akhiri barangkali Bu Indah akan menyampaikan sesuatu sebagai penutup dari acara TOEFL preparation ini barangkali ada. Oh iya, baik. Sekaligus saya akan menutup begitu saja, Bu, ya. Iya. Yeah. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang saya hormati, pagi hari ini, Bu Jusman Prianti MPDBI, yang saya hormati Ibu Dwi Rahayu selaku moderator dan host pada acara pelatihan TOEFL preparation hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia TOEFL STKIP PGRI Pacitan tahun 2021 dan para mahasiswa peserta TOEFL 2021 yang berbahagia. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat yang dikaruniakannya. Alhamdulillah hingga hari ini kita masih diberikan umur panjang dan kemudian untuk mengikuti pelatihan TOEFL hingga hari kedua, tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada aral suatu apa. Amin ya. Salam serta solawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kekejaman hingga zaman terang benderang saat ini. Oke, para peserta TOEFL yang senantiasa dirahmati Allah, hari ini adalah puncak dari pelatihan preparation dalam rangka mempersiapkan diri kamu semua untuk menghadapi ujian TOEFL yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 dan 2022. Terima kasih atas partisipasi saudara mengikuti pelatihan hari ini. Baik, saya ulang lagi. Sesuai dengan lampiran jadwal dan bagian kelompok yang kemarin sudah saya bagikan, dengan harapan agar besok kamu semua memiliki bekal materi dan pengalaman dalam pengerjaan soal-soal TOEFL ya. Kembali perlu kita ketahui bahwa hasil TOEFL ini nanti tidak hanya digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan kamu di tahun akademik 2020-2021 ini saja, namun hasil tes TOEFL nantinya bisa kamu gunakan juga sebagai tambahan kelengkapan kamu dalam melamar pekerjaan ya. Jadi tidak hanya sekedar sebagai syarat kelulusan saja. Dan dengan berakhirnya materi tutorial tes online yang sudah saya sampaikan tadi serta penyampaian tata tertibnya, maka dengan ucapan syukur alhamdulillah pelatihan TOEFL preparation STKIP PGRI Pacitan tahun 2021 ini saya nyatakan ditutup. Terima
Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan juga para panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini. Tidak lupa mohon maaf yang setulusnya apabila ada kekurangan dan kesalahan kami dalam menyiapkan dan menyampaikan materi pada pelatihan ini. Ya, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah telah menyampaikan dan menutup rangkaian dari acara pelatihan untuk persiapan tes TOEFL ini. Dan tentunya ini adalah akhir dari acara pelatihan yang kita selenggarakan dalam 2 hari ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, kita akan ketemu lagi dalam hari tes tanggal hari Senin ya, Senin dan Selasa. Jadi tadi sudah disampaikan secara jelas tutorial bagaimana mengerjakannya dan timingnya, juga jadwal serta tata tertibnya. Semoga besok tes bisa dilaksanakan dengan lancar dan teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan, dan sertifikatnya nanti bisa dimanfaatkan untuk keperluan para peserta setelah nanti yang hari ini bertugas untuk memandu acara. Mohon maaf kepada semua peserta karena mungkin ada hal-hal yang kurang dari saya dalam saya menyampaikan dan dalam saya memandu acara pagi ini. Demikian kita akhiri ya. Iya Bu Indah akan menambahkan, monggo. Baik, sebelum seluruh pelatihan berakhir, karena ini sifatnya pelatihan atau workshop, yang nanti kamu semua akan mendapatkan sertifikat setara 32 jam. Untuk melengkapi itu, teman-teman nanti diberikan tugas ya. Tugasnya tidak terlalu berat sih. Hanya saja sebagai minta kamu untuk mengerjakan soal ya. Jadi tugasnya akan saya share di grup. Silakan teman-teman kerjakan maksimal, dikumpulkan besok hari Minggu ya, hari Minggu jam 24. Ya, itu saya sampaikan di grup. Itu saja Bu Dwi. Baik, terima kasih Bu Indah tambahannya. Ternyata masih ada tugas juga karena ini pelatihan ya, dan ada sertifikatnya. Saya harap itu menjadi perhatian dari semua peserta untuk nanti bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Saya kira begitu untuk hari ini sudah selesai ya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya memandu acara pagi ini. Kita akhiri bersama. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, semua menyalakan videonya. Silakan semua menyalakan videonya. Ini ada 3 kali shoot ya. Silakan semuanya menyalakan videonya. Oke, masih dokumentasi ya. Ternyata belum tadi. Mohon maaf, ini terlewat.
Sebentar ya, masih ada lagi. Sabar. Satu lagi. Silakan semuanya menyalakan videonya. Ya. Biar nampak ya. Baik. Sudah. Terima kasih Bu Dwi. Ya. Ya, terima kasih. Jadi semua sudah boleh live ya. Dadah. Baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di hari Senin dan Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.